asmara dan selebritis. Dua hal sederhana yang jadi rumit ketika dijalani oleh mereka yang berkarir di dunia hiburan. Di tengah gejolak yang sedang melanda rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Rian, tersiar kabar jika sang pria merindukan momen Ramadan bersama istrinya. Apakah ini sebuah pertanda akan ada rujuk masa mendatang? Setelah sebelumnya unggah foto Ria Ricis dan Moana di media sosialnya, kali ini Teguh Rian mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menjadi sebuah lampu hijau untuk narasi rujuk yang belakangan didengungkan. Dua tahun jalani momen Ramadan dan Idul Fitri bersama, tahun ini bisa jadi mereka tak lagi berdua. Kendati demikian, Rian tak menampik jika dirinya sangat merindukan momen Ramadan bersama Ricis. Entah benar akan rujuk atau tidak, namun pria kelahiran Aceh ini terus-menerus memberi kode betapa rindu dan ingin rasanya untuk bisa bersama lagi dengan Ria Ricis. Hal yang paling jelas adalah ketika dirinya mengunggah foto sepatu pemberian Ria Ricis saat wanita tersebut berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu. Jika memang tak ingin bersama lagi, sudah tentu Rian tak akan mengunggah foto pemberian itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tidak hanya mengunggah foto sepatu pemberian Ricis, Rian juga mengenakan sepatu tersebut dalam momen-momen penting. Sebuah tanya pun terbersit. Jika memang masih cinta dan sayang, kenapa tak langsung mengungkapkannya pada Ria Ricis dibandingkan harus mengunggah kerinduan di media sosial? 8 tahun selalu berdua, bahkan bertiga dan berempat. Tahun ini, Indara Rusli bakalan jalani Ramadan sendirian tanpa ditemani Virgon yang telah berstatus mantan suaminya. Menghadapi situasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya ini, ada sebuah tanya yang mengganggu perasaan di hatinya. Mampukah ia merenungi makna Ramadan kali ini dengan tenang, atau justru bakalan terusik dengan kesendirian yang selama 8 tahun sebelumnya tak pernah ia rasakan? Sendiri memang menyakitkan, apalagi kesendirian itu tercipta setelah pernah merasakan indahnya cinta bersama yang dicinta. Tapi apa boleh buat, hidup harus terus berjalan. Semenyakitkan apapun itu, Indara sadar betul perpisahan adalah jalan yang telah ditentukan yang kuasa agar dirinya mampu hidup mandiri, mencari nafkah demi anak-anak. Ibaratnya, di balik musibah ada berkah. Perpisahan dengan Virgon membuat Indara kian leluasa mencari rezeki dengan caranya sendiri. Thank you.